Hai guys, nama saya Nikita. Dan di kesempatan ini saya ingin membagi sedikit cerita tentang pengalaman hidup saya di dalam Tuhan Yesus. Jadi ceritanya, saya bukanlah anak dari background keluarga Kristen. Keluarga saya tidak mengenal Tuhan. Ketika saya hidup jauh dari Tuhan, saya adalah pribadi yang sangat egois. Saya tidak mau bersosialisasi dengan orang. Saya merasa kalau kita berteman, kita dirugikan. Saya juga sangat-sangat orangnya tidak ramah. Buat apa membagi kasih ke orang lain kalau memang itu tuh bukan suatu hal yang penting di kehidupan kita? Tapi begitu saya ketemu Tuhan Yesus, saya diajarkan untuk menjadi orang yang berbeda. Saya bukan lagi orang yang egois, saya bukan lagi orang yang tidak mau bersosialisasi. Saya juga bukan lagi orang yang tidak peduli apa itu kasih. Tapi melalui Tuhan Yesus, saya merasakan bagaimana kita itu hidup di dalam Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang selalu menguatkan kita di kehidupan kita. Dan melalui hal itu saya sangatlah merasa bersyukur karena saya diberi kesempatan untuk bisa berubah dalam kehidupan ini. Saya bisa merasakan bagaimana betapa besar kasih Bapa itu di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan saya merasa kerja Tuhan untuk mentransform hidup saya itu luar biasa. Dan saya juga ingin setiap pribadi yang di luar sana benar-benar bisa mengambil kesempatan ini untuk Tuhan mau transform hidup kalian ke arah yang lebih baik lagi.